perlawanan atau pertandingan antara RGS yang berhadapan dengan Bahja Gama. Opening pertandingan turnamen bola voli Ranca Gilang Sumberjo Piala Bupati Tuban kedua di tahun 2018 kategori Putra Open 1 29 September 2018 babak Grand Final yang berdiri sebelah kanan wasit memakai kostum warna merah kombinasi hitam adalah tim tuan rumah RGS Sumberjo Rangel Tuban. Dan yang berdiri di sebelah kiri wasit memakai kostum warna abu-abu adalah tim dari selamat bertanding Joss. Dan kali ini Ripa lakukan servis, jumpset dilakukan keras namun keluar, jumpset yang dirasakan oleh Ripa, bola berbintang untuk RGS 4-5. Dan kali ini Yudi Prasetyo lakukan servis, jumpset balasan kali ini dilakukan, 5 pending di sana, Ibnu angka tinggi, penuh serangan, respect dirasakan oleh Ripa. RGS dalam pendidikan 5 dan kali ini dilakukan pas keluar jumpset yang dilakukan oleh Randy 3 poin untuk RGS 6 sama. Nanda lakukan servis jumpset dilakukan 5 payu di sana Ibnu angka tinggi dilakukan oleh Randy tidak terkawal anak-anak RGS 3 poin pelan saja risi yang sempurna RGS bangun serangan prospek dilakukan. Nampaknya berhasil dibendung anak-anak Bahkaman. Prospek yang dilakukan oleh Faisal Arifin. Poin untuk Bahkaman 8-6 setelah yang pertama di set kedua. Dua set dimenangkan Bahkaman dan kali ini di set ketiga servis dilakukan tim dari RGS. Nampaknya sudah oke. Walaupun kali ini cuma pendek, Ibnu. Bola quick diperhatikan oleh Mahfud. Berhasil membuka poin pertama untuk Bahkama. 1-0. Ibnu lakukan servis. Sudah dilakukan. Kemarapan di sana. Angkat tinggi RGS. Prospek berhak. Satu sama. Dan kali ini Yudi Prasetyo lakukan servis. Sampai dilakukan gagal Yudi. Poin menguntungkan Bahkaman. 2-1 ketinggi. Bola quick diperhatikan oleh Iputu Randu Pradana. Hasil mendulang poin untuk RGS 2 sama. Iputu Randu Pradana melakukan servis. Sampai dilakukan. Randy terima di sana. Ibnu angka tinggi. Diserang oleh Randy. Hasil yang tidak terkawal anak-anak RGS dan poin untuk Bahkaman 3-2. Mahfud lakukan servis
sudah dilakukan, risetnya sempurna, angka tinggi kali ini RGS. Bola kuih diperagakan oleh Ratman, hasil mengicau anak-anak Bahkaman. Poin untuk RGS 3 sama. Faisal Arifin, lan saja, terima Randy di sana. Dorongan saja dilakukan. Set, risetnya sempurna kali ini, bola ribon, angka tinggi RGS. Berhasil dilakukan oleh Faisal Arifin. 2 poin untuk RGS, 2-1, masih ada kelas keluar. Faisal Arifin tidak menguntungkan Bahkaman 2 sama. Dan kali ini Bayu lakukan servis. Sudah dilakukan pelan saja, terima Irang. Risi yang kelas punah, nanti di sana dikurung saja oleh Irang. Dan terkocok anak-anak RGS. Bahkaman 3-2. Servis kembali dilakukan oleh Bayu dari kubu Bahkaman. Nampaknya pelan saja, terima Irang. Dari RGS, jadi Iron tidak mengumpulkan Bahkaman 4-2. Masih Bayu lakukan servis. Sudah dilakukan, terima info di sini. Ukuran yang dilakukan oleh RGS dikurung saja oleh Mahfud, terjatuh di pertahanan RGS. Poin kembali untuk Bahkaman 5-2. Masih Bayu lakukan servis. Sudah dilakukan, kemahiran di sana, angkat tinggi RGS. Prospek dari Nanda Memi Putu Randu Pradana lakukan servis. Tangkap dilakukan Rahatima Randy di sana, Ibu angkat tinggi. Racing dilakukan oleh Mahfud, kembali terbaca Nanda. Prospek dilakukan oleh Nanda, tidak terkawal anak-anak Bahkaman. Poin kembali masih Iputu Randu Pradana lakukan servis. Kita dilakukan risik sempurna diperagakan oleh Pendi libero dari 4. Dan kali ini Nanda lakukan servis. Set dilakukan Bunga Bayu, Ibnu angkat tinggi, bola quick diperagakan oleh Ahmad, tidak terbaca anak-anak RGS. Dan kali ini Ratman lakukan servis. Langsung saja, terima Randy di sana. Ibnu angkat tinggi, Bayu masih bisa dikembalikan. Kali ini RG bangun serangan. Kocolikan saja, terbaca Ahmad. Pendi di sana. Nampaknya Randy melakukan netting dari kubu Bahkaman. Poin untuk RGS 7-5. Ratman atau servis, langsung saja, terima Pendi di sana. Ibnu angkat tinggi, bola back diperagakan oleh Rivan. Angkanya si Rivan lakukan servis. Dua poin untuk Bahkaman 10-6. Masih Rivan Murmulgi lakukan servis keras dan merendi di sana. Ibnu angkat tinggi, tidak bisa dikembalikan oleh Faisal Arifin. Tinggal poin diraih Bahkaman 11-7. Dan kali ini Randy lakukan servis. Untuk dilakukan risik yang sempurna, tahan serangan RGS oleh Bayu dan Ahmad. Ini tetap kalah kok. Kembali ke lapangan pertandingan, dan nampaknya kali ini masih Randy dari kubu Bahkaman lakukan servis. Sudah dilakukan pengamatan yang akurat dilakukan oleh Iron. 3 poin diraih RGS 8-12. Hartono lakukan servis. Sudah dilakukan, terima Pendi di sana. Ibnu angkat tinggi, prospek Bayu masih bisa dikembalikan. Dan nampaknya dari RGS melakukan rating. 3 poin untuk Bahkaman 13-8. Ahmad lakukan servis. Sudah dilakukan, sudah lakukan variasi pukulan, masih terbendung, angkat tinggi polanya Nanda. Dan kali ini tidak terkawal Nanda. Poin kembali untuk RGS 20 sama.
Dan servis kali ini dilakukan oleh Ibu Tarandu. Lawan saja, terima Randy. Dan kali ini Randy crossback yang keluar. Randy lo kecewa biasa. Dan RGS terbalik unggul 21-20. Masih Ibu Tarandu. Lawan saja Bayu. Dan kali ini Mahfud merupakan spesialis bola-bola quick, menyamakan kedudukan 21 sama. Masih Mahfud. Mesane kaya uduk. Servis dilakukan. Kali ini diperagakan oleh Yudi Prasetyo. Dan poin untuk sudah dilakukan Iron di sana, angkat tinggi Ratman. Nanda Masalami, Ibnu Randy. Micito pass out, korat karet meja depan media. Ayo Pesipon, ayo 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 wae. Masih pukulan gagal dari Ratman. Atau pertandingan antara RGS yang berhadapan dengan Bahja Gama. Opening pertandingan turnamen berapa ini Rangka Gerang Sudutul tidaklah dengan kebenaran kebenaran di tahun 2019 kategori Putra Obok Minggu 27 Oktober 2019 dapat Grand Final. Yang berdiri sebelah wasit memakai kostum warna merah adalah tim dari Bumdes Sokorejo Jalan Putra. Dan yang berdiri sebelah wasit memakai kostum warna putih kombinasi hijau adalah tim dari Semari Merawa Putra. Selamat bertanding. Berikut dipersilakan salam berjabat tangan. Satu sama. Dan kali ini servis dilakukan oleh depan. Kita dilakukan tolong saja angkat ke depan. Pada serangan offside. Sempat membentur blok yang kita tentunya masih bersama De Suri. Satu. Kita silakan.
Untungkan kemarin 17-13 dan kali ini Mahfud melakukan servis dari Semar. Sudah melakukan jangkau keras, risik dari lawan berangsa bola, kecil setekno, bawa ke belakang, Oke, Damar kali ini gagal. Untungkan Bintas Sutorjo, baterainya dari 14-17. Nanti dilakukan oleh Evan Ardia. Keluar. Kosong sia-sia nampaknya. Kau kembali untuk Supersonal 18-14. Masuk keras. Terima Piyu. Takut sama perang. Kali ini bakal jauh dilakukan oleh Johan Fernando. Bukan sama-sama. Kau terbaik ya. 15-18. Piyu akan habis kita dilakukan riset yang berasal dari kali ini petek dilakukan Oki sama gagal poin kembali diraih oleh Sutorjo mempersempit cara poin 16-18 masih Piyu kali ini usai pasang Regane larang Fajar. Kelas 2 Fajar. Larang Fajar melakukan ipung di sana. Takut pemain. Langsung dipotong sempurna yang dilakukan oleh Waktu. Gagal satu dari Fajar. Kita untuk Bukes Sukoga 17-20 pecah Bukes melakukan habis hari ini waktu pelancaran angkat kali masak keluar wakil menutupkan Bukes Sukoga 18-20 masih pecah Bukes Macam di sana tek-tek dilakukan hasil dari kekitaran poin untuk BPSL 21-18 dan kali ini Yoga melakukan servis kembali ketika melakukan Yoga melakukan Bukit Sutorjo 19-21 tema berita tim BPSL dilakukan oleh Johan Fernando Hussein sangat serangan lakukan tanpa tangan masih terbaca Piyu report dilakukan Hussein dari petek tampak terjadi lalu balasan dilakukan Piyu masih terbalasan Hussein dilakukan Piyu di sana patuh sangat serangan hasil baik yang dilakukan oleh Evan Ardia yang positif cara poin 21-21 tapi kita dilakukan Hussein lagi pancangan tetap memperkodok dan kalau Eko Wittir menjaga dan ketiga untuk selalu 22-20 Hussein akan lagi kita dilakukan terima Eko pada kesimpulan masih bertahan angkat di bawah baik dilakukan Oke, sempurna kali ini dilakukan bagus apapun untuk Sutorjo 21-22 bagus lakukan habis posisi yang berlangsung hari ini Oki Damar sempat membangun blok ini jatuh di pertahanan dari Sutorjo poin kembali untuk Sutorjo 23-21 Sulit sekali melayu.
Bagus.